Cinta memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu akan terpuaskan melalui kebahagiaan yang kami rasakan melalui cinta. Bercita-citalah menjadi suami istri di surga. Sering-seringlah Anda berdoa, "Ya Allah, jadikan istri saya ini sebagai istri saya kembali di surga nanti." Jangan tinggalkan dia. Sakit dia adalah tanggung jawab panjenengan. Itulah kewajiban seorang suami. Yang paling agung, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudara Ihwan Agus Purnanto bin Bapak Wagio. Ya, saya. Saya nikahkan anak perempuan saya, Maya Asmara Puspitasari, kepada engkau. Nikah untukmu dengan mas kawin 28 rial Arab Saudi, 1 dirham, 2017 rupiah, emas 5 gram dibayar tunai. Berbakti Anda berpindah sekarang kepada suami panjenengan. Rasulullah SAW sabda, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa pada bulannya, berbakti kepada suaminya, dipersilahkan masuk surga, milik dari pintu yang disukai. Bagaimanakah seorang istri yang berbakti, istri yang sholat? Apabila dipandang, dia bikin senang. Apabila diperintah, dia menjalankan. Apabila ditinggal pergi, dia menjaga diri dan kehormatan. Dan tidak membebani suami di luar batas kemampuan. Saya terima nikahnya Maya Asmara Puspitasari binti Ahmadinur, nikah untuk saya sendiri dengan mas kawin 28 rial Arab Saudi, 1 dirham, 2017 rupiah, dan emas seberat 5 gram dibayar tunai. Aku bersyukur kepada Allah yang mempertemukanku dengan pasangan hati. Maka bukalah pintu rezeki kami dan berkahilah kami dengannya.